Madi. Minum nih. Madi. Badan kau panas nih. Madi. Prima Donna datang lagi jumpa aku, Madi. Dia kata ayah yang... Kau mimpi ini. Dah, minum ni. Ayah pembunuh! Tali. Ayah pembunuh, Madi. Tali. Kau kena semua bohong. Bohong! Dia yang bunuh Prima Donna. Aku benci dia! Tali. Saya adalah pilihan terakhir untuk karakter Joyo tu. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Okey, dalam Pontianak satu saya tak ada. Hmm. Dia di leadingnya dipegang oleh Azri Iskandar. Hmm. Okey. Masani, nama dia Marasani katanya. Jadi saya bila Azri Iskandar tak dapat buat filem Pontianak Harum Sunda Malam 2. Datin Paduka Suami Baba dah panik. Bukan panik lah, dia macam mana dia nak olah ni kan. Dia nak olah sebab hero dia dah tak ada. Hmm. Jadi macam mana dia nak olah untuk timbulkan satu karakter ataupun macam mana. Jadi timbullah karakter Joyo ni. Kononnya Joyo ni anak kepada Masani yang hilang. Mungkin ramai yang tak faham tu kan. Mana timbul mamat ni kan. Dia sebenarnya anak kepada Marsani. Anak kepada Azri Iskandar dalam Pontianak satu. Okey. Saya pilihan terakhir. Bila saya tanya balik kan. Okey, masa dia offer saya. Sebab tu saya cakap dulu Rusdi Ramli dikenali sebagai seorang pendiam dan baik dan pendiam. Baik dan pendiam lah. Jadi dia orang tak pernah nampak saya marah. Karakter Joyo memerlukan seorang yang pemarah, dia Baran. Joyo ni. Jadi masa saya di screen test eh, saya tak di offer terus. Saya di screen test nak tengok saya boleh ke tidak untuk Joyo ni. Dia orang nak tengok saya marah. Itu je. Screen test saya marah. Jadi dia orang improvise kononnya saya di dalam balai. Saya kena tuduh ni. Okey. Dekat satu jam saya tak marah. Saya boleh balas apa dia orang cakap. Dekat satu jam. Waktu screen test tu? Masa screen test. Lain macam. Okey. Dia orang tak boleh bagi saya marah. Sampai satu tahap, dia orang baling kursi kat saya. Masa tu dah tak boleh tahan. Kenapa kau nak baling-baling pula ni? Kita berlakon je kan. Kau baling kenapa? Masa tu baru marah. Dari situ je dia orang terima saya. Meja semua dah terbalik. Baru dah terima. Pasal Joyo tak ada scene yang yang lembut-lembut sangat. Melainkan hujung yang masa dengan Rosham saja. Yang awal sampai ke sudah daripada awal sampai ke yang hujung tu dia memang baran saja. Jadi memang perlulah marah tu kan. Tali pecut itu hak aku. Meriam, kenapa kau serahkan anak itu? Kau masih perlukan aku. Ah!